Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa la yunafa'u fikru fi darin amin. Wa tsani, dan yang kedua rukun mandi. Ya, rukun mandi kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu sekalian, yang pertama yaitu niat. Ya, rukun mandi yang pertama adalah niat. Yang kedua, rukun mandi yang kedua adalah meratakan badan dengan air ke seluruh badan. Jadi kita apalin tepat. Rukun mandi ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Tamimul badani, yaitu yang kedua meratakan badan. Ai zohirihi, maksudnya zohir badan. Bilma'i, meratakannya dengan air. Wa minhul anfu, dan termasuk daripada badan adalah hidung. Jadi hidung. Walun mulatuk, dan jari jemari al-mutakhazat. Al-mutakhazani, yang keduanya dibuat umpama min na'wi za'abin, dari seumpama emas. Ya, wayajibu, maka wajib ghusluhu, oleh membasuhnya. Badalan, sebagai ganti amma tahtahu, dari apa yang ada di bawahnya. Jadi kalau umpama hidungnya, ujung jari jemarinya diganti pakai emas, nyambung tuh emasnya ya ke badan aslinya, maka wajib dia dibasuh. Ya, hidungnya atau ya ujung jarinya yang disambung pakai emas. Jadi emasnya wajib dikenakan air. Kenapa? Li'anau, karena bahwasannya bilqot'i, dengan sebab dipotong, soro minal zohiri. Kalau dipotong dia termasuk daripada zohirnya. Itu alasannya. Apalagi wazubru, kuku juga wajib dikenakan. Yusama basharatan huna, dinamai kuku di sini, kulit di sini. Jadi dalam pembahasan ini kuku dinamai kulit. Artinya apa? Wajib dihitung. Bi khilafi fi babin naqidi, dengan bersalahnya pada bab yang membatalkan wudu. Nah, kalau membatalkan wudu dia enggak dihitung. Jadi kalau kita orang perempuan pakai ada udu, orang laki ada udu, suami istri pegang kukunya enggak batal. Kukunya dipegang itu enggak batal. Enggak batal. Rambutnya enggak batal. Giginya enggak batal. Mama pegang giginya dulu sebentar. Mau ngapain pegang-pegang? Enggak batal. 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 Ya, kulit batal. Ya. Nah, kalau dia kemaluan gini enggak batal. Batalnya pakai ini. Wala yajibu, dan tidak wajib
ghuslu sya'rin nabiti, oleh membasuh rambut yang tumbuh. Fil aini, di mata. Ya. Gak wajib tuh membasuh rambut yang tumbuh di mata, bulu mata, enggak. Awil anfi, atau bulu hidung, enggak wajib. Wa innama, dan hanya saja wajaba, yang wajib, ghusluhu, oleh membasuhnya, minan najasati, daripada najis. Ya, jadi kalau hidung rambut, ya, hidung rambut, rambut, hidung, mata, ya. Kalau untuk masalah mandi, dia tidak wajib, ya. Tapi kalau masalah najis, dia wajib. Ya, wajib dikenakan. Kenapa najis begitu? Liri lazia, karena ya, kerasnya najis. Wajibu, dan wajib, isolul ma'i, menyampaikan air. Ila matahta gurlati, kepada apa yang ada di bawah kulub. Ini ada orang belum sunat. Ya, tuh di dalam kulubnya, wajib dikenakan air. Kalau bahasa Betawi pinggiran apa tuh? Diceletin dulu gitu ya. Kenapa? Li'annahu zahirun hukman. Karena bahwasannya dia itu hukum zahir secara hukum. Dia itu dihukumi zahir, luar. Jadi diceletin dulu baru kenain air. Berabe ya. Ya, baguslah Islam disunat ya. Wa in lam yazhar hissan, sekalipun tidak tampak dia secara hissi ya. Ketutupan kulub soalnya ya. Li annaha musta'iqatul izarati, karena bahwasanya dia itu berhak untuk dihilangkan kulubnya. Wa min sama, dan dari alasan di sana, lau azala ha syakhsun fala domana alaih, jikalau ada seseorang menghilangkan kulubnya maka tidak ada menanggung. Umpama Pak begini, kita punya anak kecil, anak kecil kita diculik, pas diculik anak kecil kita dipaksa disunatin, dipotong tuh ya, apa namanya, kulupnya dipotong ya, titiknya dipotong ya, dipotong paksa ya, ujungnya doang dipotong ya, disunatin tapi sunatin paksa ya. Walaupun dia ngadu Pak Polisi, anak saya dipaksa dipotong Pak Polisi, potong apanya, kulupnya dipotong. Itu tidak ditanggung, artinya enggak kena delik hukum kagak. Kenapa? Karena dia memang wajib dipotong. Walau lam yumkin ghuslu ma tahtaha illa bi izalatiha wajabat, dan jikalau tidak mungkin membasuh apa yang ada di bawahnya kecuali dengan menghilangkannya, maka wajib menghilangkannya, wajib disunat. Fa in ta'azzarat, maka jika uzur oleh menghilangkannya ya, sholat kafaki di tahuraini, maka dia sholat seperti orang yang tidak mempunyai dua alat bersuci. Ya, jadi apa? Sholatnya lihurmatil waqti. Kalau orang belum disunnah. Ya. Ya. Jadi sunat nih. Ya.
yang bagus sunat masih kecil kita udah sunatin pak, kita nggak tega ya, kebanyakan udah SD walau disunatin. Anak saya rata-rata sunatnya umur 2 tahun, 2 tahun sunat ya. Ini tinggal satu nih Nawawi loh. Yang lain udah boleh sunat semua masih kecil-kecil, biar dia kalau ke masjid ya nggak jadi batal namanya bocah ya. Wa hadza fil hayy, ini pada yang hidup begitu hukumnya ya, dia sholat ya, seperti orang yang tidak mempunyai 2 alat bersuci. Bagaimana kalau sudah meninggal? Wa amal mayyit, itu adapun mayit mati belum disunat. Fahaisu, maka sekira lam yumkin, tidak mungkin goslu matahta, membasuh apa yang di bawahnya, la tuzalu, maka tidak boleh dihilangkan. Biar dah kayak begitu saja. Kenapa? Li anna zalika, karena bahwa demikian itu yu'adu, dianggap izdira'un bihi, dianggap pelecehan dengan mayit kalau dipotong. Udah mati disunatin itu enggak boleh, itu dianggap pelecehan. Jadi kalau udah sunat dipotong itu enggak boleh, itu dianggap pelecehan. Jadi harusnya bagaimana? Wa yudfanu, dikuburin aja udah bila sholatin tanpa disolatkan. Alal mu'tamadi, atas kaum mu'tamad, inda romli, menurut Imam Romli. Jadi menurut Imam Romli, kalau ada orang belum disunat mati ya, belum disunat mati ya, maka orang yang seperti ini ya, ya dikuburin aja, dikuburin tanpa disolatin ya, karena ada najisnya. Tapi waqala Ibnu Hajarin, berkata oleh Ibnu Hajar, yutammamu yumam yu yumammamu yuyammamu yuyammamu, ditayamumkan amma tahtaha, daripada apa yang di bawahnya, wa yusalla alaihi lidarurati, dan disolatkan atasnya karena darurat. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar disolatin ya. Ya, jadi ditayamumkan lalu disolatkan ya, karena darurat. Jadi ada perbedaan pendapat menurut Ibnu Hajar dan ya Imam Romli. Tapi hemat saya yang dipakai Imam Ibnu Hajar aja nih. Sebab kalau enggak disolatin rame bakalan. Qala Baijuri, berkata Imam Baijuri, wala ba'sa, tidak kenapa, bi taklidi, dengan taklidnya, fi hadhil mas'alati, pada ini masalah, sitron alal mayiti, karena untuk menutup atas mayit. Jadi taklid kepada Imam Ibnu Hajar. Wajibu, dan wajib isal ma'i, menyampaikan air ila batini sya'ri, wajib menyampaikan air ke dalam rambut walau kasipan, sekalipun rambutnya tebal. Lakin akan tapi yutasamahu bi batinil uqadi, dimaaf di dengan dalam ya ikatan rambutnya. Jadi rambutnya mengikat nih, dengan dalam mengikat rambutnya, mengikat ya, alati yang lam ya, lam yasiril ma'u ilaiha, yang enggak sampai air kepadanya. Iza ta'aqqada sya'ru bi nafsihi, apabila terikat oleh rambut dengan dirinya. Terikatnya apa? Ya kual-kual. Maka kalau kita di sini mungkin belum ngelihat kali. Ya, ada orang rambutnya itu nempel banget. Saya pernah lihat dulu lagi pergi haji. Ya. Ada orang rambutnya itu Masya Allah, kita ngelihatnya geli ya, saya ngelihatnya geli pak, belum pernah saya ngelihat di sini, saya belum pernah lihat ada orang rambutnya kual-kual
Makanya dikatakan sampai kagak masuk air, berarti kan kenceng dia, ikatnya kenceng, nggak masuk air. Rambut mana Pak yang nggak masuk air coba? Kalau bukan dia kenceng mengikat, iya, ini keritingnya bukan sembarang keriting nih, iya, keribu bukan sembarang keribu, mengikat dia. Saya waktu itu sampai sampai kegelian, sampai ya kegelian. Masya Allah. Pantas gambaran di sini enggak masuk air, ya. Lam yasiril ma'u ilai'a, tidak masuk air kepadanya. Ya iza ta'aqqada sya'ru binafsi, apabila terikat oleh rambut dengan dirinya sendiri. Sawa'un kana qalilan, sama saja adalah demikian itu sedikit au kasiran atau banyak. Fa in ta'aqqada, maka jika terikat ia bi fi'lin fa'ilin, dengan perbuatan orang yang berbuat, ufiya anil qalili urfan, maka dimaaf ia daripada yang sedikit secara urf. Dimaaf. Nih, dia mandi rambutnya kayak begitu. Wa yu'fan an maaf an mahalli tabu'in asura zawaluhu. Dimaaf daripada tempat kutuk rambut, ya, yang sulit oleh menghilangkannya. Nah. Jadi umpama Pak begini, ini dia kutuan. Ya, orang sekarang masih ada kutuan nggak kira-kira ibu-ibu nih? Udah nggak ada, udah modern kali ya. Dulu banyak orang kutuan. Itu sampai telurnya bersisik. Masya Allah. Benar-benar bersisik itu. Kayak berarak. Itu kan berarti kan dia nempel di rambut. Berarti kan enggak masuk air wudu. Nah, kayak begini ya yufa, dimaaf. Ya, dimaaf. Au hasalat lahu muslatun. Atau hasil baginya muslah. Ya. Ya. Ai ukubatun, siksaan, biizalati ma alaihi minasyari, dengan sebab menghilangkan apa yang ada di atasnya daripada rambut. Ya, jadi kalau dihilangin bisa tersiksa umpama. Ya. Dimaaf. Walayahtaju litayamumi an mahalihi, dan tidak butuh dia untuk tayamum daripada tempatnya, tempat tobu tadi, enggak mesti tayamum. Wajib dan wajib naklus naklud dofa ini, wajib membuka kepang. In lam yasil ma'u ila batiniya illa binakdi, jika tidak sampai oleh air ke dalamnya kecuali dengan dibuka. Ya, dulu banyak orang perempuan rambutnya dikepang. Kalau sekarang kita udah ngelihat lagi orang perempuan rambutnya dikepang. Orang rambutnya udah pendek-pendek semua. Wallahu a'lam bishawab.